Happy family, we are happy family. Tawanya. Boleh. Ini pas banget. Wortel? Halo, Bunci. Eh, Bunci doang, wortel. Oh, kalau mau pari, mendingan beli sayur sop. Ya? Tahan dibuka tuh. Ayo, merinding mana ya? Doer nih gue. Beda, ini pedesnya. Enggak, PSBB ayam suwir udah pedes soalnya bu. Dan ini harganya segini 10.000 ya, kalian udah dapat sendok. Terus kalau kulit bisa pedes gak? Bisa pedes. Bisa ya? Bisa pedes. Jadi kulit bisa pedes, bisa enggak? Betul. Yang bisa cuman ayam suwir. Ya. Ya. Nah, kalau kulitnya ini, pedesnya itu cabenya geprek bensu. Betul. Gitu ya, yang biasa kalian makan level 1, level 2, level 3. Oh, bukan cabenya itu ya, yang cabai di kulit 5 goceng itu? Bukan, itu mas saus, ini mas sambel. Beda ya. Sambelin. Oke, kalau gitu, mari kita makan. Ya. Ingat, ini bukan review, tapi ini jelas-jelas iklan produk sendiri. Bentar, Sali udah lapar banget, guys. Selamat makan, Cici. Udah. Selamat makan semuanya. Selalu gembira hati. Bernyanyi, menari, ke kanan, ke kiri. We are happy family. Happy, happy family. We are happy family. Udah lengkap, ada nasi di bawah. Ada sayurnya. Sama ayam balado. Jadi kalau ada yang bilang, 10.000 bisa pakai air gak kak? Bisa. Air nanti disiram di sini ya. Ih, kok sayurnya cuma kacang panjang doang sama wortel? Salah, buncis. Eh, buncis doang sama wortel. Oh, kalau mau pari, mendingan beli sayur sop. Ya? Jadi? Nih, 10.000 udah kenyang banget. Ini pas banget buat kalian yang lagi di rumah aja, atau di kosan aja, di rumah temen aja, di kantor aja. Ini sendiri ribu. Di rumah gitu ya. Ini bunda ngomong ngantor. Di sini. 10.000 udah lengkap. Dan makannya gampang tuh. Buat kamu juga yang buru-buru makan siangnya nanti setelah bulan puasa. Ini kita walaupun upload siang, tapi syutingnya malam ya guys. That's all guys. Oke guys. Ayo baru selesai pulang guys.
Tuh, angkel. Babak kedua. Nanti. Kasih ini lagi buat onyok. Bukan, ini air. Kok air? Oh, ya cukup satu. Bener ya? Bener gak minta bikinin lagi nih? Minta bikinin gak? Habisin dulu ini. Udah udah kalau gini enak nih, say. Tuh. Dia bermain. Ini beneran enggak? Enggak. Aduh. Men to drink. Kok sedang tuh, kita di aja. Buat kalian yang tanya, ini tersedia di outlet-outlet Geprek Bensu kesayangan kalian. Kalian bisa cek di Instagramnya Geprek Bensu, Instagramnya Ruben Onsu, Instagram Tau Sepangan Perkasa, semuanya ada info lengkapnya. Terus, kalian bisa datang langsung ataupun pesan via ojek online. Tapi ingat, kalau datang langsung harus ada physical distancing, ya. Jadi harga 10.000 itu udah lengkap ya, Donso. Kita mulai dari ini. Yang pertama adalah PSBB kulit. Paket 10.000 kulit ini ada nasi di bawahnya, terus ada sayur, sayurnya ada buncis sama wortel, terus ada kulit yang digoreng garing, sama ada sambal bawang khas dari Geprek Bensu. Terus sambal beres. Enak banget ini. Terus ini ada PSBB ayam suwir. PSBB ayam suwir itu ada nasi di bagian bawahnya, ada ayam suwir pedas, sama ada sayurnya juga ini sama. Ini pedasnya mantep banget. Terus yang ketiga ada PSBB ayam balado. Nah PSBB ayam balado itu, nih lihat ya,
kalau di kemasan atasnya kamu bisa lihat dia bisa pedas dan enggak nih. PSBB ayam ada pedas dan tidak pedas. Jadi PSBB ayam itu kalau yang pedas itu ayam balado, kalau yang tidak pedas dia ayamnya bisa buat kalian yang nggak bisa makan pedas. Ayamnya ayam tanpa tulang ya. Jadi gampang nih makannya tinggal. Apa maaf? Kenyang. Oh my god. Nggak berasa lagi bayarnya? 2000. Oh my god, ini pedasnya ya teman. Ayo, lagi, mana ini? Pedas tapi enak lagi gitu. Ngeliatnya kayaknya udah pedas, ya pesan aja yang gak pedas. Tasonya bagi dua. Ini Andi, nanti disuruh. Tumben bunda gini ya, kalau pedes ya. Bun, ini pedes ya, Bun. Ini tuh beda pedesnya sama level 15, Jody. Iya dong, ini ramuan khusus buat kalian yang gak bisa kemana-mana. Doer nih gue. Udah beda, beda ini pedesnya. Ayo, padahal pedesnya kalau lu makan tuh kayak ada pedes manis gitu ya. Iya. Tapi pedes banget sih. Tapi pedes. Tapi jujur ya. Tapi enak banget. Jadi Donsu, ini salah satu yang aku lakukan supaya bisa gebrek Bensu survive dan bisa kembali lagi seperti dulu. Dan mudah-mudahan kalian senang dengan varian yang baru, dengan harga yang lebih terjangkau lagi, 10.000. Tapi menu-menu yang lain masih ada nggak? Tetap ada dong. Jadi ini hanya penambahan saja. Oke. Jadi buat kalian semua, selain kalian lihat kemarin-kemarin mungkin kalian pernah dengar atau pernah tahu kalau kita sudah memberikan bantuan untuk garda terdepan untuk melawan COVID ini kepada para pekerja di rumah sakit, dokter, perawat, dan lain-lain selama 1 bulan penuh untuk kita support makanannya. Ini adalah saatnya kita memberikan support kepada kalian di rumah. Kita turunin harganya. Dari yang biasanya 15.000 sekarang makan 10.000 aja udah bisa makan di Trek Beach. Happy happy family, we are happy family. Setiap hari selalu gembira hati. Bernyanyi, menari ke kanan ke kiri. Tahan dibuka. Ayo merinding banget. Biasanya bunda itu kalau makan pedas gini aja santai. Bermain tertawa hahaha hihihi, we are happy family. Hidupku dari pun jangan bikin mumet, habis waktu kita mikirin yang susah, yang ada di mati, yang ada di jalan ini. Ayamnya pedas banget. Saking gak sanggupnya habis satu ayam. Ayamnya bagi-bagi udah makan pakai sayurnya aja. Ini nyata. Harusnya hidup. Bun, berarti ini juga bagus walaupun kalau untuk anak-anak selama bunda lagi di rumah aja. Ya kan? Kan ada sayurnya juga, lengkap. Ada nasi. Kok kirain yang balado? Enggak, kan bisa gak pedas pun. Ada nasi, ada ayam, ada sayur juga. Iya. Bantu nih, segernya bikin saya nyium. Jadi pedesan udah senyum lagi deh. Oh ya, kalau yang di Bensu Bakso yang itu lebih pedes mie atau ini? Oh, mie yang sama. Mie yang pedes Korea. Mie yang mie Korea, mie Korea. Ya, paling mana ya? Sama kayaknya ya. Beda, beda, beda. Ini tuh, bayangin, dia tuh pertama kali dimakan tuh gak pedes. Manis, iya. Gak pedes, tapi afternya itu lama-lama pedesnya, wow, bikin melek gitu. Jadi manis, pedas, enak. Cobain aja deh. Nanti kita mau bikin dari Bensu Bakso adalah mie tak masuk akal. Mie tak masuk akal? Iya, ada. Jadi ada mie tak masuk akal, ada mie halusinasi. Jadi perasaan kita makan mie aja. Padahal nggak ada. Itu ada, mie halusinasi. Nanti yang makan juga rasa. Ini kenyang aja. Dah. Oke, dong. Maaf.
Bisa. Aku tuh emang tipenya makannya yang banyak tuh daging, sayurnya, lihat nasinya masih banyak. Tadi tuh aku makan nasi banyak banget tuh ini. Bensu deh. Akal-akal kalau ada yang nanya porsi aslinya sama kayak yang di display gak sih? Porsi aslinya kayak gini nih. Nih. Tuh. Ini ya, tuh. Ini juga bayangin ini lumayan gede ya, lihat nih. Tangan aku gini kayaknya boleh. Tuh. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri. Jadi nasinya tuh full. Ini boleh dikasih lihat ya nih. Nih kayak gini. Loh kok itu porsinya tinggi ke atas? Ya iya Bu Ibu, kalau buat iklan ketutup begini gak kelihatan dong jual apaan? Jual kotak. Lah ya iya emang ketutup begini. Iya jadi kalau biasanya kita naikin terus ininya bukan yang kayak gitu ya, ini ada tutupnya ya. Itu kita potong sendiri, kita gunting sendiri. Jadi kalau kalian mau kayak gitu bentuknya digunting ya. Oh, jadi berarti tadinya kita memang gak mau pakai. Tadi kita gak mau pakai tutup. Jualnya begini, kalau nggak pakai tutup ojolnya bawa beginian, jatuhnya jadi kayak games. Iya benar. Ya. Ini kita bongkar ya. Ini udah sesuai yang kalian pesan kan kalian biasanya sekarangnya ya. Ini kok nggak sesuai sih? Jadi bukannya begini? Tinggi nih yang sesuai nih. Nih, kalau yang kulit juga ini nih. Nih, yang kulit nih, gampang nih. Ini sih kenyang sih, aku aja kenyang banget ya. Kenyang, kenyang. Nih juga, nih. Kenyang. Nih baru ini, ya. Tuh, nasinya tuh segini loh. Kita buka. Tuh, nasinya tuh segini. Nih. Sayurnya. Tuh, kalau iklan begini kan gak kelihatan dalamnya. Sayurnya juga malah gitu. Nih, kita lihat dalamnya. Sayur lagi tuh. Jadi tinggi loh ya. Ada kulit, tuh. Ada nasi di dalamnya. Nih juga, nih. Nih baru ini, ya. Tuh, nasinya tuh segini. Kita buka. Tuh, nasinya tuh segini. Nih. Tuh, kalau iklan begini kan gak kelihatan dalamnya. Sayurnya juga banyak tuh. Nih, kita lihat dalamnya. Tuh. Jadi tinggi loh ya. Ada kulit, tuh. Ada nasi di dalamnya. Ya. Bayangin nasi pakai kulit. Aduh ya, kulit amat. Ada sayur, ada nasi. Mantap. Aduh, kemana harus panas-panasan nih, kulit jadi agak kusam, terus beruntusan lagi. Tenang, aku punya solusinya. Apaan tuh? Ini dia, Sarwenda Kolagen. Sarwenda Kolagen? Ya ampun. Ini kayak beli-beli. Iklan bersama Donsu. Hai semuanya, aku juga mau minum antivir. Dan malam aku sering minum antivir. Aduh. Akhir-akhir ini kan banyak virus, jadi... Bu, Antul Jordi yang ngomong dong. Oh iya, gini, Antul tanya ya. Onyo, Onyo kan lagi sering syuting tuh ke MOP. Terus udah kayak gitu, Onyo emangnya gak takut kalau sekarang ini lagi banyak virus di luar sana? Gimana sih cara jaga stamina tubuhnya? Tenang aja! Onyo udah siapin buat virus pergi dari tubuh. Ini dia, antivir! Sekarang Onyo buka. Ya, cara minumnya gimana sih? Gini dia cara minumnya. Gini, terus diginiin dulu. Gini. Diaduk ya. Diaduk, udah jangan terlalu aduk banget. Dibuka tutupannya harus rata gini, serasi. Terus habis itu kita tutup dulu botolnya. Ini dia, 3, 2, 1. Stamina menjadi kuat. Kalau sama Bunda Kolagen, cara bikinnya gimana? Tenang aja. Emang itu Bunda, kok tenang aja orang angkat aja Bunda. Belum bikin, belum dicuangnya. Gini Bun, cara kolak minum kan nanti. Buka.
di Banten. Oh sayang, takutnya masih ada mama. Udah, terus kita diratain, dari ratain dulu supaya dia itu harus tidur. Nanti aku bikinin lagi ya. Oh iya. Besok aja nih. Ini bisa dua kali minum. Ya udah, jangan sampai minum ya. Karena makannya banyak, tapi bunda itu kan masih menyusui. Jadi kalau misalnya Sarwenda sih mimpi, kita disarankan buat ibu yang menyusui, ibu hamil gitu. Nah makanya bunda minumnya Sarwenda jus. Ini bisa buat detox juga, jadi sekalian mendetox makanan-makanan yang terlalu berlemak-lemak ini ya. Satu sendok siapa bunda mau. Oh gitu. Terus karena untuk menjaga stamina tubuh, ini juga bisa menjaga stamina tubuh. Tapi biasanya kombinasi satu sendok. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat semuanya. Semoga paket PSBB ini bisa diterima untuk kalian semua. Amin. Dan kalian bisa order lebih banyak lagi, apalagi untuk kalian mau berbagi, ini juga pas loh, lebih praktis ya. Betul, praktis, bisa dikirim kemana aja dan harganya sangat terjangkau. Bisa didapatkan mulai tanggal 18 Mei 2020 di outlet Geprek Bensu kesayangan kalian. Ini sampai kapan sih paket ini berlangsung? Paket ini berlangsung selama PSBB dari pemerintah diberlakukan di Indonesia. Yes. Oke. Kalau kayak gitu, terima kasih buat semuanya. Pesan-pesannya adalah jangan lupa beli yang banyak paket PSBB ya. Ya beli 1 juga enggak apa-apa gitu. Beli 10 syukur, beli 5 syukur, beli 1 ya emang kenyang sih itu kan. Ya kan? Jadi itu yang pesan buat kalian semua ya. Oke, kalau kayak gitu ingat ya, belinya di Geprek Bensu dan adanya di mana aja untuk paket PSBB ini. Itu ada di Instagram aku dan juga Instagram Geprek Bensu yang sudah terverify. Betul, ya. Hanya dua kata. Geprek Bensu yang real by Blueberry Onsu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye. Selamat.